Kembali lagi di channel Cara 1001. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengganti font Xiaomi. Semua Xiaomi ya. Nah, pertama masuk ke pengaturan. Ini ya, ingat tulisannya fontnya. Kemudian klik yang tema. Kemudian ke profile. Nah, ini ikonnya saya ganti dulu menjadi yang klasik. Ini enggak saya rekam layar ya, karena saya tidak punya HP Xiaomi. Jadi saya pinjam HP teman. Nah, ini ya ikonnya sudah ke klasik. Sudah jadi klasik. Nah, ini klik yang huruf. Nah, ini nama fontnya Roboto ya. Fontnya namanya Roboto. Nah, cari aja, klik yang cari. Kemudian ini kalian bisa pilih atau kalian bisa cari font-font yang lainnya. Saya akan pakai yang ada di sini aja, ini yang direkomendasikan. Oh, ini tidak bisa. Saya coba yang ini, yang paling atas. Nah, ini gratis ya, langsung aja klik yang gratis. Nah, langsung saja terapkan. Kalau mau ganti font harus restart HP ya. Ya, kita restart saja. Nah, ini udah selesai ya, restartnya lumayan lama, 1-2 menitan. Nah, ini HP teman saya ya. Nah, ini font tulisannya sudah keganti, sudah beda ya, ada lock-locknya. Ini beda dari yang tadi. Yang tadi namanya font Roboto, yang tadi lock meme. Tidak begitu jelas karena saya rekam pakai HP. Sekian video tutorial kali ini, nantikan video tutorial lainnya.